sebab dia tak bagi gelas biasa, cup apa semua dia bagi ni sebab dia kata malas nak cuci. Ya, kalau betul ya, kami customer bayar duit harga sama, pasal apa nak kena bagi dulu? Tidak, buka ke 11.5 lah. Okey, balik pada benda tadi. Dia macam ni bang, depo di Malaysia ni, bila kita cerita-cerita benda ni, kita hurai-hurai benda ni, bila orang yang duduk di peringkat tasawuf ataupun peringkat usuludin, mereka nanti akan cakap kat kita, mengikut apa yang guru hadkan kat mereka. Tapi kalau yang budak-budak fiqah ni pula, mereka nanti hentam macam mana? Allah dia hurai ni terjemah apa Al-Quran ikut suka hati dia. Baik, kalau Al-Quran cakap berapa ayat Allah suka orang mengguna akal fikir dia, ada ayat banyak, berpuluh ayat, lebih pada 10 ayat yang mengatakan sesungguhnya Allah menyukai orang yang mengguna akal fikirnya. So kenapa bila awak guna akal fikir awak, orang kata tak betul? Quran tu tak dikursuskan untuk syekh, tak dikhususkan untuk guru-guru yang sekian-sekian-sekian. Quran tu ada untuk segenap umat manusia. So, kenapa yang statement yang macam mana di Malaysia ni, dari berapa tahun dulu, dari tahun 1984-86, saya mula melibatkan diri alam tasawuf ni, walaupun tak heavy dah mula libat. Orang duk entampak saya, Allah dia duk terjemah lagu cara dia. Saya terikut-ikut. Yang oh, iyalah. Dia dulu masa fiqah pun bukanlah fiqah ikut begitu je. Ha. Dia mengaji usul tasawuf dalam fiqah tu. Sebab kaedah tasawuf dalam fiqah tu ada. Tetapi, yang jenis orang yang memiliki jawatan kuasa masjid ni, mereka merasa terganggu apabila orang kata, mereka duduk mengaji apa tu? So, bila benda duduk dalam satu rumah, benda duduk di dalam satu kawasan terceruk dalam kampung, satu pengajian, orang akan buruk sangka. Sebab orang duk ingat dalam masjid je tempat boleh cerita agama. Tapi masjid di Malaysia, tak masjid di, tak lagu masjid di Morocco, di Iran, di Turki atau di Indonesia. Di Indonesia dalam surau ada cerita buat tasawuf dan makrifah. Di Malaysia ni fiqah semata-mata. Kut lah ni baru nak terkeluar fiqah, tasawuf kut, baru nak masuk, baru nak berani. Itu masalah dia. Bila kita jumpa orang, orang nak jumpa, nak sembang dengan saya, kadang-kadang saya perhati mereka duduk di tasawuf lagi. Jadi nak pecah sembang tu kadang-kadang takut tak sampai. Sebab apa? Dia ada adah-adah wasbah dia, kosok tarot ta'in Allah Muhammad Adam ni semua nak kena pecah. Kitab kerukunan tu kat diri kita, 13 tu. Tidak dia tak sebut 13 kali dalam surah Rahman tu. Nikmat apa yang kamu gustar? So, benda-benda ni tak boleh nak cakap apa. Bila kata kita bercakap di sana, mereka bukan nak berfikir. Kalau mereka mau berfikir dari sudut apa yang kita cakap, kalau mereka sedar, mereka ni duk cakap pasal tasawuf menuju makrifah, aku belum lagi. Tak payah hukum. You realize that your capacity is not there. Why? Bukan sebab you tak ada guru. Bukan sebab you sebab you tak tahu nak mula macam mana. Bila tak tahu, tanya. Bukan hukum. Tapi di Malaysia macam tu. Ustaz-ustaz gemak buat lawak. Bila cerita bak tasawuf, bak makrifah, kok mana boleh berpusing? Pusing-pusing balik. Tak berani saya nampak. Tak berani tebut. Sebab apa? Cari makan. Sebab dibayang. So itu dalam keadaan tu nak kena jaga juga. Nak main macam mana? Sebab dibayang. Itu sebab adik saya ke, saya ke, guru saya, dengan wakil guru saya, nama dia Abang Ali ke, tak beli lah, kita sebut lah adik saya nama Yun, saya sendiri cakap sembang lah. Pasal benda ada dalam Quran. Yang siapa yang kata Pak Abu tu, siapa dia Pak Abu? Guru saya dengan guru ayah saya lah. Saya dengan ayah saya biasa mengaji dengan dia. Kenapa? Belanda dia mengaji?
di Pahang, di Kuantan Pahang. Saya punya pakanakan 2 orang mengaji ini. Jadi depa tu orang nak pelik kan. Gas. Depa kata depa ni perintah mengetahui. Atau lah mengaji jangan lah kan. Tapi depa ni boleh duduk kata depa perintah inap perintah. Inap. Depa tak ada tahu dia depa mengetahui. Saya pun saya ni orang kata tak dulu. Saya ni orang kata macam orang kata suka benda ni lama lah. Saya baca buku je lah. Buku-buku semua ni banyak kali lah. Saya baca tapi tak ada buku. Jadi dia jadi panjang cerita lah kan. Jadi macam faham tak faham gitu lah. Buat ni saya tak tahu macam apa, macam mana. Ya macam ni. No? Sorry to say. Bila abang banyak membaca, abang tak ada guru. Bila abang banyak membaca tak ada guru, orang lain nanti cakap setan ni guru. Saya tak setuju dengan. Saya tak setuju, minta maaf. Sebab Allah Taala berkata wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jangan fikir apa saya bila awak duduk seorang-seorang ni setan berserta. Sedangkan Allah Taala tu dah sebut dia berserta. Pasal apa nak pilih setan? Pasal apa nak pilih dia tu? Sebab kan dia kata dia yang memilih, dialah yang menyesatkan. Tak tepi sat buat setan. So, itu sebab Rabiatul Adawiyah kata I love God too much, still got no time to hate the devil. Ini di peringkat lain. So kalau abang dah mengaji tapi tak nak guru, duduk baca sendiri, lagi senang. Cuma nak cari orang nak letak tempat ni apa dia. Tempat ni apa dia. Yang abang cakap ni tasawuf ke makrifah ke, yang abang cakap ni usuluddin ke apa. Kalau dah letak tu abang, you are dead. You are somewhere which is nowhere. Sebab kalau mesti, kalau abang tanya, mesti kalau abang tanya satu-satu soalan tu, kita tahu. First kali kita kena tahu apa soalan tu terkebit dari sudut ilmu mana. Kalau ilmu fiqah, saya tak dilanggar tasawuf. Kalau abang, soalan abang walaupun usul tahkid, saya tak boleh pecah tajali. Saya kena main tahkid sampai abang kata, ish, ada lagi ni. Okay, ready? Kita go tajali nyabat pula. Macam tu. Sebab itu dia kata jangan kamu campur aduk yang batil dan haram. Dan jangan pula kamu menyembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahui. So, yang mengetahui tu nak kena tahu macam mana nak letak benda ni. Kalau abang tanya saya macam mana ni semayang daimun apa semua, kita kena proses fa'ilun dulu. Sebab saya nak tahu fa'ilun abang tu setuju ke, selesa ke, main pakai buat sudah ke. Kalau abang kata memang it's not make it sense, just like every time selepas semayang aku tahu aku tak khusyuk, aku tahu aku tak ni, dan aku ada keresahan, maka aku ada ketakutan. So bila dah ada ketakutan tu, baru kita pecah nak cari daimun ni macam mana pula. Bukan main sebut ya semayang daimun tu apa. Dah semayang daimun tu kamu akan maklumi dengan sendirinya apabila kamu sampai kesedaran siapa diri kamu. Yang dikata zatu solah tu apa, yang dikata tubuh niat tu apa, semua nak kena proses according peringkat tu peringkat. Ada orang kadang mesej nak tahu juga ada imun tu macam mana. Ha, senanglah aku cakap. Ngaji dulu. Kalau nak tahu yang ni, hang dah start yang ni. Kalau kata saya nak pergi bersukan sat. Orang dah tahu dah you nak pergi buat apa. Faham tak? Gaya you nak pergi tu buat apa? Bukan you nak pergi duduk dalam ofis. You nak pergi padang ke, you nak pergi kolam renang ke, you nak jogging di perjalanan. Tapi sukan apa yang orang tanya sekarang ni? Kalau kata nak solat, solat apa yang kita nak sembang ni? Daimun ke, khusyun ke, fa'ilun ke? Fa'ilun, wajib, tidak boleh tidak. Tapi, kenapa tu lah? Takkan abang lah ni abang buat kerja? Minta maaf saya kat. Abang buat kerja sungguh-sungguh ni, bagi abang. Tak tahu main cukup bulan, saya kata tak boleh bayar kat abang gaji. Kerja abang semua reject. Apa perasaan abang? You want to know why you reject me? You want to know kenapa benda tu di reject? Pasal surah Al-Kahfi ayat 105. Dia dah sebut. Mereka yang mendustai ayat pertemuan dengan Tuhan mereka, maka gugurlah segala amal ibadat mereka. Sedangkan mereka telah menyangka mereka melakukan sebaik-baik amalan. Pecah baik-baik, faham baik-baik ni.
dan gugurlah segala amaran mereka di akhirat kelak. Perkataan tu bermakna di sini you want to know is benda tu accept or not di dunia ni, bukan di akhirat kelak. Di akhirat kelak ada pertimbangan dan no compromise. Dia cakap tiada ada pertimbangan terhadap yang macam ni. Kalau kalau kamu buat juga, usyuk tak usyuk pun boleh bedai juga. Ini jawapan dia dalam surah Al-Kahfi. Bila orang kata, habis kalau makrifat tak ada, tak payah solat. Siapa cakap? Anu dah imun ada, wasi'un ada. We got to process dalam ilmu ni yang paling penting adalah jujur. Yang paling penting adalah jujur. Toward your own self. Toward your own thought and emotions. But, saya tak tahu. Abang tahu lah. Makmum abang yang papat saf ni pun tak tahu abang khusyuk tak khusyuk. Tapi abang tahu. So abang kena jujur benda tu. So kita proses benda tu. Ya lepas memang aku mengaku aku tak pernah khusyuk dan tahu tu. So how do you feel? Aku tak kisah lah. Aku buat. So saya mati persoalan persembangan dekat situ. Pasal you tak kisah. Tapi kalau kata saya macam nak menangis ni Pak. Saya nak kena tanggungjawab ni benda ni. Tumpang saya duduk hidup atas muka bumi ni. Akhirat kelak esok tak ada pertimbangan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 105. So kalau abang ada keraguan itu, baru kita masuk usul PK, usul tasawuf dalam PK. Iaitu tubuh niat tu apa, diri di antara dua niat tu apa dia, khawli fi'li khalbi tu apa dia, nafi isbat tu apa, panak bakho tu apa, mantu khalba antara mantu tu apa dia, masuk lagi kita masuk lagi. Yang dia kata ada hodah wadiat ni apa dia, kosok taruh ta'iyah ni apa, ni buat semayang ni. So kalau abang masuk, abang nanti jumpa satu bodoh tak lepas tu. Pam! Kita masuk tasawuf. Pencucian. Siapa diri aku mengaji? Lepas tu masuk. Usul. Bagi. Pasal usul fiqah tasawuf fardu ain. Tak lengkap satu tak boleh. So kita kena tahu benar. Bila kata macam tu, solat ni tak khusyuk sebab baru kita pecah masuk nak cari daimu pula. Nak cari daimu usul fiqah tasawuf ni tak sat tepi, bukan buang. So nak cari solat daimu ni yang mananya awak tak mampu buat. Abang biasa dengar lah dia kata hayya 'alas solat. Apa makna dia? No, marilah menuju marilah semayang, bukan falah solat. Okey, hayya 'alas solat. Itu tak klimaks ni tau. Pasal dalam solat tu pun ada fa'ilulin musallim alazinahu solatihim sahu. Itu makna saya kata belum klimaks ni. Yang klimaks tu kejayaan. Kalau buat satu benda tak jaya buat apa? Kalau buat semayang tak diterima buat apa? Hang siapa nak kata semayang diterima? Quran dah tulis. So aku abang tu terang. Aku duduk proses benda ni sebab aku tak pernah khusyuk dalam semayang. Aku jujur. Panggil main lah ustaz mana pun. That's the first thing I will say. I never khusyuk dalam semayang. Dan it worry me. But for you it's okay. Go ahead. No problem. Saya respect mamat pekak yang tetap tak kisah kalau tak khusyuk buat. Pasal apa? Hampa tak takut Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala dah bagi pesan. So kita masuk bab mengenal Tuhan. Bila masuk bab mengenal Tuhan, ada satu benda pula. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. So yang mana ni yang perihal agama, yang perihal salah benar ni, tolak tepi tu sat. Nak cerita siapa yang menyesatkan dan siapa yang beri petunjuk. Surah Ibrahim ayat 4. Surah An-Nahl ayat 93. Kita kenal yang tu dulu. Baru kita tolak, kita drop our judge minded. Kita jatuhkan sifat hukum-hukum dulu sebab kita nak hukum diri kita dulu. So bila kita mengaji, mengenal diri kita sebenarnya mak kenal. Sampai ke satu peringkat tu, guru ke apa ke, talqin kita siapa sebenarnya ikat kita. Masa tu kita tahu kita akan jumpa satu department dalam diri kita yang menjadi kekasih Allah, arifin billah, mukmin, rahimullah. Dia itulah yang kita nak kenal. Bila kita kenal, kita tahu kerja dia apa. Dia satu saat tak pernah buat. Itu sebab bila bahasa tu keluar, yang dia kata la ilaha illa ana tu, bukan kita cakap. Kalau dalam sifat 20, perjalanan untuk mengenal Tuhan ni sifat 20. Untuk mengenal sifat Allah Ta'ala tu. Sebab dia kata inna allaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Okey. So, bila kita dah jalan untuk mengenal Allah Ta'ala tu,
Bila kita mengenal diri kita, kita tahu fasada jasad tak ada diri kita. So yang berkata-kata ni, kalam ni mulut, mayat ada, orang koma pun ada. Perkataan tu mutakallimun. Yang berkata-kata tu pula kaunuhu mutakalliman. So mananya yang kita ni? Ah, itu dia cakap, tak kalau kamu berada di situ, penglihatan tu penglihatan Allah, pendengaran tu pendengaran Allah, semua tu dia dah sebut. Jadi kita nak cerita. So bila sampai di peringkat ni, abang akan kena teruk. Orang kata gila, orang kata sesat, orang kata tak betul. Sebab abang sudah berada di satu kawasan tak berhuruf, tak bersuara. Tak berhuruf, tak bersuara. Sebab abang tak boleh nak menterjalikan yang nyata itu kepada yang buta. There's no way you nak tunjuk pokok nyok dekat orang buta. Awak boleh cerita peringkat tahu, tapi untuk memperkenalkan kepada dia tak boleh. Sebab melihat, itu sebab dalam Quran dia tulis ada yang buta, ada yang cetek. Bukanlah buta biji mata ni. Kalau buta di sini, buta di akhirat. Buta tidak mengenal. Bang, bila Tuhan kata dalam Quran dia sebutkan, kabarkanlah berita-berita gembira. Apa lagi berita gembira kalau menyedari bahawa Allah dan Rasul itu berserta. Allah dan Rasul. Wa fi anfusikum Rasulullah. So benda macam ni abang dah cakap, tomahan, hinaan, celaan itu biasa. Itu memang akan melalui. Benda tu biasalah bang. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Tapi satu benda ya. Abang perlu ambil ke? Abang perlu kan nak ambil benda tu? Bila dikutuk, dihina, dikeji. Kalau tak perlu, tak ada apa yang berlaku pada perasaan. Whatever happen out there are powerless without your reacts. Ya, yeah. So abang kata biar kat aku. Sebab Allah Ta'ala takkan kata apa aku. Aku tahu. Kalau dia kata dia berserta, abang perlu, abang ni banyak orang yang tak faham ni. Kebenaran perlu datang daripada siapa? Perlu dipersetujui daripada siapa? Yes, bagi tangan. Steady abang. Kalau abang duduk kat situ, best. Itu sebab Tuhan kata dalam Quran, sesungguhnya aku sangat benci hamba-hamba yang mengeluh. Dia bagi tahu dalam surah, beberapa surah dia bagi tahu kat Muhammad tu, jangan bersedih hati pada orang yang menentang kamu. Wasawa'un 'alaihim anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun. Tak ada apa. So bila kita duduk tang sini, bahasa Quran tu, macam Quran tu abang baca, direct tau Allah dengan abang, tapi menceritakan tentang mereka. Saya dah cerita kat abang pasal orang, sesungguhnya mereka itu ini. Bermakna you and me dalam istilah kami. Bila dia cerita pasal kamu pula, kenapa hal tu banyak perlu dan nak tak tahu mana. Sebab antara mutasabihah dan mutasabihah, Quran yang khadim ni macam mana, Quran yang muhadas ni macam mana. So bila duduk tangan ni bang, putih empat kerat tak heran. Dunia ni hanya tempat mainan ni. Itu yang saya buat bang. Itu sebab saya kata mengaji jalan ni jangan takut dengan orang. Sebab jauh mana orang nak terang teman. Tiba-tiba bila kita kena lumpuh ke, stroke ke, apa semua. Macam mana kita nak deal benda tu? Saya kena bang. Dalam hidup saya, saya bisa kena. Kenapa? Tak boleh bergerak badan lah. Okay. Oh, Germany. Saya operate, lepas operate tu, kaki saya tiba-tiba tak boleh gerak 2 hari. Sekarat badan. Mereka hantar saya pergi castle. Kawan saya biasa main melawat saya kat castle. Daripada Bremen, belah pergi castle. Castle tak jauh pada Frankfurt. Di situ, rehabs. Mereka buat pemulihan untuk pergerak nak jalan tak apa, tak tahu. Orang tak tahu saya siapa. Rupa lama saya terlantar. And then you, how do you do? Belajar banyak orang.
nak tahu benda tu, kita tak ada upaya. We are less than nothing. Kalau dia tarik satu sifat, iaitu hayun. You ada hayat, tubuh badan, hayun pergerakan, hayun laju-laju. Okey, pergerakan. Kalau dia tarik yang tu, awak tak bawa. Sebab apa, nampak bayang cawan ni, bayang cawan ni. Pasal apa bayang tu gerak? Pasal apa bayang cawan tu gerak? Cantik. Pasal apa cawan gerak? Ada yang gerakkan. Ya, hayat hayun kaunuhu hayat. Kaunuhu hayat. Dan dia kata kaunuhu aliman, kaunuhu muridan, kaunuhu basiran. Ha tu. Ha. Tidak. Dia tak lari tiga tu. Kalau ada basar, biji mata, orang buta ada, orang mati ada. Basirun, penglihatan. Kaunuhu basiran, yang melihat. So, mana hak kamu? Itu benda-benda ni. Nak kena proses dan berani. Dan kan berani. Bukan berani pergi tumbuk dengan orang berani. Ini tak ada. Berani atas. Aku tahu aku benar. Walau 1,000 mulut kata aku tak betul. It's okay. Ada sahabat-sahabat yang baik dengan saya. Saya mati, tolong angkat di tanam saya. Kalau susah-susah dulu, betul-betul lah. Kat batu ke apa. Pasal banyak orang-orang masjid, orang-orang fiqah ni, kalau kata orang-orang yang mengaji lagu ni, mereka tak main tolong bagi mana-mana ingat ke apa semua. Banyak kes, bukan satu. Saya rapi banyak. Sampai macam tu sekali. Dia kena terus kata apa, Allah kasi nikmat. Saya rapi tengok. Dia kata main berlari. Dua kali orang masjid main berlari. Tu saya pergi duduk tahun tu, yang dalam hospital tu kata, ha, dia ni pun seorang lagi, saya kali tengok dia. Tapi kita tengok mayat tu, orang duk viral kan, meninggal lah, selamat jalan lah, duk viral dalam ni. Sedangkan saya dengan nombor saya duk tengok, tak ada orang. Penima baru ramai. Tapi tengok bang, mayat bersih, elok, macam mai. Ya orang tak suka, tak suka lah. Ada orang komen sejak saya puji mayat Kasim Muhammad ni, orang dia jadi tak suka. Ni apa pasal yang tak suka aku? Aku tengok apa yang aku tengok. Kita study. Kita study. Kita bagi mandi mayat. Baru apa saya bagi mandi mayat. Dia ajak saya cara bagi mandi mayat. Bila dia mati, saya tak bagi mandi mayat. Buat apa? So, kita tahu. Kita tahu lembut dia macam mana. Kita tahu. Saya tengok benda tu nyata. Dia kembali, bukan dia mati. Dia tak akan jadi bangkai. No. Pasal sifat ni, sifat Allah Ta'ala. Lagi saya tanya satu abang. Abang tertinggal handphone atas meja ni. Abang keluar-keluar jalan pergi kedai beg tu, teringat handphone tertinggal. Abang main nak ambil meja, kerusi sekali ke keluar atau handphone saja? Pasal hak abang. Tapi kalau tujuh sifat makna ni hak Allah Ta'ala, tujuh sifat maknawiyah pun hak Allah Ta'ala, kenapa dia nak tinggal hak dia? Dia ambil. Itulah dia kata kembali. Ilahi rajin. Kalau awak datang dulu, tujuh sifat mana, tujuh sifat mana, ya, pasal apa dah? Nak jadi ni. So, mayat tu tadi makam dia tunjuk lah, dia tunjuk. Orang kata makam, mana kata makam lah. Dia macam ni, bang. Kalau benda kita kembalikan dekat benda yang betul, terjaga, terpelihara, bang. Kalau benda kita kembalikan, kita bagi kat tak betul, lama-kelamaan jadi sampah. Sebab benda ni hak Allah Ta'ala punya. Kita bagi kat dia. Sebab dia tu maha memelihara. Dan dia tu maha bijaksana. Tengok satu kisah, satu cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila dia pun nak tengok kodor dan keadaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dia ambil tiga burung yang berlainan, dia cincang. Ingat cerita tu? Dia letak di atas tempat yang tinggi. Tata tergolek-golek-golek, mula putih jadi putih. Yang burung warna-warni jadi burung warna-warni. Burung hitam jadi hitam. Sebab dia nak tunjuk tak mustahil bagi dia. Hari ni kalau orang ngaji, kena tidur sesat, dah jadi gelabok. Kita mengaji bukan nak orang kata kita betul. Kita mengaji tak perlu orang kata kita betul. Kita tahulah betul tak betul. Awak tak khusyuk dalam solat pun, awak relax. Macam mana? So di sini dia kata, dia sebut beruntunglah bagi mereka yang menggunakan akal. Apa dia?
tu mai dalam satu ayat tu dia bercerita lagu ni, dia cerita pasal keberadaan dia dan kekuasaan dia dan mutlaknya hak dia. Lepas tu dia, mereka juga akan kemudian akan disoal apa yang mereka lakukan. Dan ini saya tanya satu ya abang. Kalau abang minum kopi, takkan abang nak tanya saya, kopi ni rasa apa? Abang ditanya saya, kopi hang tu rasa apa? Saya tanya, pasal apa nak kopi aku ni rasa pelik kan? Pasal abang tanya saya dulu, hak saya yang apa saya rasa? Lepas tu saya rasa abang, kopi abang, memang kopi dia aku ni di Sweden ni, kita kat Sweden. Sweden ni dia tak berhula tu, memang pek dia. Kalau di Malaysia, kopi pekat, kopi pekat apa, kopi orang pekat, hitam. Tapi gula pun, kalau mereka ni tak pun. So macam ni cara dia. So bila abang nak cerita apa yang berlaku dalam abang ni, abang cerita itu hak abang, saya tak boleh buat apa. Kalau abang tak khusyuk dan semayang, itu tanggungjawab abang, kan tanggungjawab saya. So I'm asking you something. Kalau yang awak kenal tu, yang awak nak kenal tu adalah Allah dan Rasul, so where is the problem? Kalau awak nak kenal menteri ke, raja-raja ke, ramai orang nak kenal. Dan ramai orang nak bodek, ramai orang nak tu. Allah Ta'ala kata dia suka dikenali. Ha? Ni kalau kita nak kenal orang kaya ke orang yang ada duit, dia pun dia fikir awak dia ni nak ada udang balik batu ke apa? Oh, taklah, tak ada macam tu. Tapi kalau betul yang nak selamat, hang kena tak ada hang tu. Kalau lagi duk ada hang, tak ada lah. Kalau betul peringkat lagi satu, awak cerita pasal Tuhan betul. Cerita pasal Tuhan tu pun tak betul. Sebab dia mukhalafah. Ya kianu hu binafsi wa laqad hulilah wa dis dela isa kami sri syaud. So macam mana kita nak proses? Kalau satu di peringkat, I respect you just as who you are, staying original, be original and I be myself, doesn't matter. Di sini saya bagi mutlak abang-abang, saya kita saling hormat, kita saling sayang, kita tak kira sebab kita tahu siapa semangat you, siapa semangat saya. Ada mention dalam dia punya apa YouTube tu, orang kata yang ramai pandang pada yang satu, yang satu pandang pada yang satu, pandang yang satu saja yang kelas ni. Macam banyak version tu. Baru sebut tadi usul fiqah tasawuf. Kalau duduk tang situ, version lah. Dia, this is kind of tricky game. Sebab dia nak tarik you pergi satu tempat, you proses you dulu kat situ. Baik, satu buah plum. Okey, saya bagi kat abang. Abang makan-makan, lepas tu abang nak makan lagi plum tu nyerah. Tak ada dah tempat lain. Abang tanam. Waktu main 15 tahun, dia keluar. 5 tahun, 10 tahun, dia keluar. Lepas tu kalau abang korek balik kat akak tu, dia dapat biji tu. Tapi kalau masa saya bagi biji tu, tak ada ranting, tak ada pokok, tak ada daun. Itu sebab dalam 7 sifat makni, ada satu titik ayat mani, ada 7 sifat mani. Kita proses itu. Itu sebab dalam Quran ada sebut bab ni. Dipersediakan dan dipertanggungjawabkan. So kita kenai yang buah pelam tu, pelam tanam, takkan nak jadi buah betik. Dia jadi pelam. Bila jadi pelam, dia keluar. Dalam keluar tu pula zat pelam-pelam semua. Tapi keadaan dia bersalah-salahan pada sifat kemetod, panjang, kecil. Okey, nama pelam pelam ni pelam putih. Oh mai, anu pelam tu pelam masa. Dia ada pula. Sifat dia lain, asma dia lain, afaal dia lain. Tapi zat dia satulah pelamlah. Kalau abang kenal hakikat sebenar abang tu, dan ni saya tanya abang, kalau zat kat abang, zat saya sama. Sifat abang dengan saya bersalahan. Asma abang dengan saya bersalahan. Afaal abang macam mana? Duduk macam tu, saya duduk macam ni. So, tengok semua ni, yang lampu. Okey, abang tengok, electricity dia satu. Betul tak?
dia pecah. Kalau tengok lampu tu dengan lampu gantung ni lain. Anu nama dia Kalimantan ke, ni mentol ke. Okey. Afaal dia pula lain. Anu melekat ini, ni ni kita gantung. So manalah izat sifat semua apa menyeliputi. Sesungguhnya kebesaran Allah Ta'ala itu ada pada diri kamu dan juga alam semesta. Kalau you faham zat sifat semua apa itu, you nampak nyata. Di mana saja kamu faham, kamu pandang di situ kebesaran Allah Ta'ala. Dalam satu surah tu dia tulis wajah tu dia sendiri. Tapi dia translate Quran ni dia tulis kebesaran. Sebab tapi kalau kita baca tu dia tulis wajah. Di mana kamu pandang wajah aku kan? Minum lah.